Dan insya Allah kedepannya akan menjadi sumber pendapatan petani Indonesia. Dan karena ada daun yang tadinya sampah diolah menjadi komoditas. Saya juga udah mencoba-coba. Saya bukan untuk kaya, tapi saya untuk anak saya yang baru lulus kuliah. Betul. Itu untuk menciptakan lapangan kerja yang baru. Tidak usah mencari, cukup banyak. Kita tengok dari sisi daun bisa menjadi uang, dan sisi tingginya bisa jadi uang dan bahkan dolar. Itu yang kita tertarik itu, Pak. Jadi saya jauh-jauh datang ke sini memang sengaja untuk melihat di sini perkembangan di sini, perspektifnya bagaimana ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan tani Indonesia. Ini kita sedang berada di lokasi penangkaran bibit talas bendeng ya, benih sumber di Kampung Cilaja, di pusatnya talas bendeng Pandeglang. Ini kita sedang kedatangan tamu dari mana, Pak? Jambi, Pak. Dari Jambi ya? Dengan Bapak siapa? Pak Samino. Pak Samino, jadi beliau ini jauh-jauh dari Jambi sengaja datang ingin melihat dan ingin lebih detail lagi ya untuk konsultasi terkait bisnis usaha talas bendeng di Pandeglang, Banten. Kira-kira bisa digambarkan, Pak, dalam rangka kunjungan usaha ini, Pak? Ya, kita tertarik dengan adanya informasi tentang talas bendeng ini, yang nampaknya dari segi ekonomis ini menjanjikan untuk prospek kedepannya, karena kita tengok dari sisi daun bisa menjadi uang, dan sisi tingginya bisa jadi uang dan bahkan dolar. Itu yang kita tertarik di situ, Pak. Jadi saya jauh-jauh datang ke sini memang sengaja untuk melihat di sini perkembangan di sini, perspektifnya bagaimana. Dengan Bapak siapa yang satunya, Pak? Saya Firdaus. Bapak Firdaus dari Ciamis. Dari Ciamis, bisa disampaikan, Pak? Bagus untuk perkembangan pertanian. Betul. Karena musim pertanian ini sekarang berkembang dan tidak terkena imbas apapun. Jadi akan jalan terus, dan insya Allah kedepannya akan menjadi sumber pendapatan petani Indonesia. Dan karena ada daun yang tadinya sampah diolah menjadi komoditas. Saya juga udah mencoba-coba. Saya bukan untuk kaya, tapi saya untuk anak kaya yang baru lulus kuliah. Betul. Itu untuk menciptakan lapangan kerja yang baru. Tidak usah mencari, cukup banyak. Bisnis masa depan. Masa depan. Oke, kita sekarang menuju ke lokasi tempat produksi ya, Pak ya. Sekalian kita untuk biar lebih tahu tempat produksi perajangan daun. Tapi karena di sini sedang cuacanya musim hujan, kemungkinan di sini tidak produksi, sedang tidak produksi, Pak. Ya, jadi karena kita masih mengandalkan penyinar matahari untuk penjemuran daunnya, jadi sekarang sedang musim hujan. Kita bisa lihat aja nanti. Ini sudah sampai di lokasi produksi talas bendeng Pandeglang. Dan ini gambar-gambarnya sangat menarik, ini kuliner-kulinernya. Bagus sekali. Ya, ini kita sudah berada di lokasi produksi daun, pengolahan daun ya, daun talas bendeng bersama Pak Samino. Samino dari Jambi dan Pak Firdaus dari Ciamis. Sedang melihat-lihat daun yang siap
diproduksi. Ini masih belum disayat ini tulang-tulangnya Pak, jadi baru didiamkan, nunggu menguning. Nanti dibuang ini? Nanti dibuang sayatan-sayatan tulangnya itu. Digaplek. Digiling jadi begini? Itu gaplek umbi talas benengnya, jadi gaplek setelah kering nanti dibikin tepung. Oh ini digiling tepung? Iya nanti. Kira gaplek dari potong-potong gitu aja? Enggak. Bukan kayak chip ya? Gaplek kering. Kalau chip ukuran keripik. Kalau itu buat keripik ya? Kalau yang dikering. Nah itu buat keripiknya tuh. Terus jemur lagi itu. Ini yang untuk di keripik ya? Dihilangkan gatalnya ya? Atau iya. Jadi itu direndam pakai air garam, Pak. Oh, kapur ya? Air kapur, air garam untuk menghilangkan gatal. Untuk perendaman sehari semalam juga sudah cukup. Oh, enggak langsung dipotong cukup? Semalaman cukup. Enggak, Pak. Gatal dulu enggak cukup. Sebenarnya kalau hasil budidaya enggak gatal, Pak. Kalau karena ini kan masih banyak yang liar. Ini dari hutan dia. Oke, ini kita sedang menuju ke ikon maskot talas beneng di Pandeglang, Cilajah, Pandeglang, Banten. Ini yang kemarin di foto rame-rame. Ini kayaknya nggak tinggi ya? Tinggi sama Pak, bahkan lebih besar ini yang pelepah merah ini. Oh, yang super itu bukan? Ya, jenisnya itu ada yang Ini yang pelepah merah. Daunnya lebih lebar, lebih besar. Satu produk dari talas beneng ya. Ini yang diproduksi oleh UKM di Kampung Cilajah ya. Ibu siapa Bu? Bu Esi. Oke rekan tani, ini kita masih berada di Kampung Cilajah ya, mau menuju ke tempat lokasi produksi. Kita mendampingi tamu dari Jambi dan Ciamis bersama Pak Firdaus dan Pak siapa tadi Pak? Pak Samino. Samino. Ini kita mau masuk ke tempat produksi. Sebelum masuk ke tempat produksi, kita akan melihat disuguhkan dengan hasil olahan talas beneng, yaitu keripik talas beneng. Disinilah tempatnya dengan Ibu Esi. Aduh, ini Esi. Mau nyobain Pak? Oh ya coba dulu. Diborong ya? Oh, alhamdulillah ini ada usaha keripik talas beneng Ibu Esi diborong sama Pak Firdaus nih dari Ciamis. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Rasa apa itu Pak? Ini rasa jagung, jagung manis. Oh iya, jadi ada varian rasanya ya. Enak nih. Kalau saya pengen yang polos, yang enggak ada. Original. Kebetulan enggak bisa original. Makasih Bapak-bapak ini kedatangannya habis ngeborong keripik talas beneng dari Pandeglang, khususnya Bapak yang dari Jambi. Makasih Pak.